Kita lihat informasi lainnya, saudara, sejumlah bocah menemukan benda mencurigakan yang terbungkus kantong plastik saat sedang memancing di Sungai Krung Daroy, Banda Aceh Aceh. Oleh warga, bungkusan tersebut diperiksa dan diduga berisi sabu. Bungkusan yang diduga berisi sabu itu ditemukan teronggok di antara sampah dan permukaan sungai. Di dalam bungkusan juga ditemukan timbangan digital dan sejumlah plastik transparan. Penemuan bungkusan yang diduga sabu ini mengundang kerumunan warga. Sebagian warga bahkan tidak mengenakan masker. Warga melaporkan penemuan bungkusan ini ke Polresta Banda Aceh. Kita periksa, ternyata benar di situ ada narkoba jenis sabu, timbangan ada. Jadi kita amankan, sekarang kita amankan dan akan kita selidiki siapa pelakunya. Berat dugaan kita itu mungkin itu dibuang oleh masyarakat. Atau mungkin ada satu keluarga mungkin marah dengan suaminya, tahu suaminya pemain narkoba sehingga dibuang oleh istrinya ke sungai. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, jadi di situ memang kemarin kita ada melakukan pengejaran terhadap pelaku narkoba. Ada satu orang dapat dan satu lagi melarikan diri. Kemungkinan juga apakah dari pelaku yang melarikan diri itu membuang ke sungai.